warama al-jamrata bisab'i hasayatin wa qala hadha maqamu alladhi unzilat alayhi suratul baqarah. Muttafaqun alayhi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata atau bercerita annahu bahwasanya Rasulullah SAW ja'alal bait, menjadikan Ka'bah ketika itu atau posisi Ka'bah ketika itu an yasarihi, di sebelah kirinya, wa mina an yaminihi, dan keberadaan Mina ketika itu secara arah berada di kanannya. Warama al-jamrah, kemudian Nabi ketika itu melontar jamrah. Nah, ini hadis menjelaskan tentang posisi Nabi di saat melempar jamrah. Jadi kalau kita secara posisinya, jadi di kiri beliau, di arah kiri beliau di saat melempar daripada jamrah itu tepatnya di Ka'bah, sementara kanan Mina. Bisab'i hasayatin, di mana Nabi SAW ketika melontar atau remyil jamrah itu dengan 7 batu. Dengan tujuh batu. Dan ini sudah dimaklumi. Waqala, dan di saat Nabi melaksanakan praktik jamrah tadu atau ramyur jamrah tersebut, melempar daripada jamrah tersebut, Nabi berkata hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul baqarah. Kata Sayyidina Abdullah, tempat di mana Nabi ketika melempar jamrah tersebut adalah tempat di mana Allah turunkan ketika itu surah Al-Baqarah. Jadi tempat di mana Nabi ketika melempar jumrah ketika itu adalah tempat di mana Nabi berdiri ketika beliau menerima wahyu yang di saat itu adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu adalah surah yang sebagian besar isinya menjelaskan tentang manasik haji. Jadi momennya tepat memang. Itu di antara riwayat yang menjelaskan tentang Nabi SAW melempar daripada jamrah. Pertama dijelaskan dengan 7 kuli atau 7 batu. Jadi hasayat itu batu kecil, kalau kita istilahkan mungkin kerikil. Ada ulama mengatakan kenapa kok dikhususkan surah Al-Baqarah tersebut diturunkan di tempat di mana Nabi melempar daripada jumrah. Di antara jawabannya dikatakan li'anna mu'dhamu a'malil hajj fiha. Karena sebagian besar amal atau praktik daripada ibadah haji berada di tempat tersebut. Itu salah satu di antara hikmah atau pendapat yang menjelaskan tentang kekhususan daripada surah Al-Baqarah diturunkan Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana Nabi melempar daripada jamrah. Secara hukum telah kita ketahui bahwa melempar jumrah, yaitu jumrah Aqabah, hukumnya adalah wajib. Hukmur ramyu al-wujub fayajiburu biddam indal a'immah wal jumhur. Walaupun kewajiban itu bisa ditembel dengan membayar dam, atau bisa disempurnakan kewajiban tersebut dengan membayar dam. Dan ini menurut pendapat sebagian besar atau mayoritas daripada ulama.
Kemudian 7 batu tersebut dilemparnya satu-satu. Jadi tidak 7 sekaligus. Ittiba, karena memang demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan. Ada enggak orang lempar 7 batu? Tak ada. Satu-satu. Lempar satu. Ada video lucu yang terkait bulan haji. Ada orang lempar jumrah semangat. Allah. Iya. Sampai diberi orang komen di situ. Ini musuh berat kayaknya. Sama setan. Karena kan kiasannya melempar setan. Nah, jadi betul-betul semangat. Memang lain dari orang kok saya lihat. Orang santai-santai ya. Dia entah semangat. Sampai meloncat-loncat. Dengan umur yang sudah tua. Wah. Bagaimana bolehkah? Ya boleh saja. Nama melempar. Wah. Yang kesannya memang melempar lebih. Tapi untuk sekarang kan tidak seperti dulu. Sekarang ini sudah model. Nah, jadi kalau tak mungkin tak kena, tak mungkin tak sampai. Karena dia modelnya begini. Kelemparnya masuk kunjung ke sana. Nah. Bagus semangat dalam ibadah. Walaupun tidak harus seperti yang di video kan itu, tidak harus. Semangat memang harus dalam ibadah. Kemudian selanjutnya An Jabir radhiyallahu anhu qala rama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jamrata يوم النهر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah SAW melempar jumrah يوم النهر pada hari nahar, berarti 10 Dzulhijjah. Duha, waktu pelemparan Nabi ketika itu pada waktu duha. Ini menunjukkan setelah terbitnya matahari kemarin itu. Waktu duha. Wa amma ba'da zalika, adapun setelah itu, artinya setelah jamrah atau setelah melempar pada yaumun nahar tersebut, yaitu ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Maka waktu pelemparan jumrah di ayyamut tasyrik atau pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Kemarin yang kita katakan tadi jelaskan. Hanya di sini lebih menjelaskan tentang jumrah. Jadi kalau orang melaksanakannya pada yaumun nahar atau pada 10 Zulhijjah, maka waktunya setelah terbitnya matahari. Kalau kemudian dia melemparnya atau jumrahnya setelah itu, artinya di hari-hari tasyrik, maka waktunya ba'da zawal. Tapi itu kata ulama penjelasan tentang waktu yang atau waktu yang istimewa. Di sini disebut dengan al-waktu al-muhtar. Kemarin tafsilannya atau rincian sudah. Selanjutnya An Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yirmi al-jamrata jamrah ad-dunya bi sab'i hasayat yukabbiru ala athari kulli hasah. Apa kalau sekarang namanya jamratul dunya, di sini tidak pernah pula kita dengar jamratul dunya. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar diceritakan kanal jamrah annahu kanal jamrah dunya bisami hasayat mukabbiran ala athari kulli hasah, bahwasanya pelemparan daripada jamrah atau jamrah dunya di sini disebut dikatakan jamrah yang dekat dengan masjid. Masjid apa? Al-Khif, ya. Masjid Al-Khif. Masjid Al-Khif itu tempat orang ambil batu. Bukan di
melewati masjid itu, melewati ya. Nah, dulu orang itu ngambil yang di situ. Nah, mungkin sekarang dah enggak. Masjid Al-Khib. Kemudian bisabahi hasayat yukabbir ala athari kulli hasah. Dan hendaknya mengucapkan kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar setelah pelemparan satu batu. Setelah selesainya setiap lempar, kemudian baru takbir. Kemudian summa yataqaddam summa yusilu. Enggak tahu kalau secara praktik sekarang ini apa tetap masih sama, karena kadang-kadang tempat itu juga berubah sehingga merubah bagian daripada urutan praktik. Karena sekarang kan melihat kepada simpelnya sebagainya. Kayak kemarin itu enggak memungkinkan orang berkumpul sehingga harus antrian, tapi dibuat semacam itu tadi sehingga kesannya sepertinya bukan antri, tapi itu cara untuk mengurai banyaknya orang. Sehingga bisa berubah dalam praktek, karena semakin tahun semakin banyak, sehingga harus ada pelebaran, kemudian harus ada ini dan itu biasanya merubah, tapi tidak merubah daripada hukum asalnya. Kadang-kadang mau tidak mau, kadang-kadang sebagian daripada kesunahan itu biasanya terlewatkan, karena itu tadi. Nah, salah satu di antaranya dikatakan, nah ini kita melihat praktik ini, semai terkadang sebenarnya setelah melempar daripada jumrah tadi, setiap atau dengan 7 batu, setiap selesai satu batu mengucapkan kalimat takbir. Kemudian setelah itu maju, semai yushil, kemudian yushil. Yushil itu dikatakan kemudian turun ke tempat yang tidak tinggi, tempat datar kalau kita bahasakan, paham? Al-makan lartifa'a fihi, tempat yang tak ada gundukan atau tak ada tempat tingginya. Nah, mungkin sekarang sudah sulit karena sekarang sudah di marmer semua kan. Nah, jadi tidak ada lagi. Jadi sama sekarang ini rata semua. Karena dulu kan jendol-jendol. Fayagumu fayastakbil al-qiblah. Kemudian setelah itu berdiri kemudian menghadap kiblat. Sumayyad'u kemudian berdoa, wa yarfa' yadayhi, dan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, wa yaqumu tawilan, kemudian berdiri lama. Doa kemudian berdiri lama. Sehingga di antara ulama sebagaimana di antaranya di kitab ini menjelaskan tentang berapa lama Nabi ketika itu berdiri setelah berdoa mengangkat tangan kemudian berdiri, itu diperkirakan lamanya kadar bacaan surah Al-Baqarah. Ini cukup lama ya. Nah, tapi bukan kita baca. Kita memang lama memang surah Al-Baqarah. Nah, orang Arab agak cepat sikit tidak. Tapi salah satu di antara surah panjang itu adalah surah Al-Baqarah. Salah satu di antaranya. Ya cukup lama ya berdiri ya. Yaqumu tawilan. Di sini kan hanya dijelaskan tawilan, berdiri panjang atau lama kalau bahasa kita. Summa yarmi al-usta. Kemudian setelah itu baru melempar jamrah usta. Yang keberadaannya tentunya setelah daripada jamratul ula tadi. Ula, usta. Summa ya'khudhu zat asy-syimal. Kemudian ketika melempar daripada jamratul usta, kemudian Nabi SAW mengambil arah shimal, utara ya, selatan. Fayushilu, kemudian turun lagi ke tempat yang rata tadi. Wayaqumu mustaqbil al-qiblah, sama. Kemudian menghadap daripada kiblat, thumma yad'u, kemudian berdoa. Wa yarfa' yadayhi, dia mengangkat tangannya, wa yaqumu tawilan, sama. Jadi praktik yang pertama dengan yang kedua itu sama setelahnya. Hanya jamrahnya saja yang berbeda. Tadi ula, kemudian usta. Summa yamri jamrata zatil aqabah, baru kemudian melempar jamrah aqabah kalau bahasa kita. Min batnil wadi
yang mana ketika itu praktiknya atau pelemparan daripada jamrah Aqabah ini di perutnya lembah, wadi itu lembah. Jadi kalau di bawah, ya, dataran bawah yang sekarang mungkin sudah tak ada. Wala yaqifu indaha, dan tidak berdiri di tempat Aqabah tersebut. Sumayyan Tharib, kemudian setelah itu atau setelah ia melempar yang ketiga itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling alias bubar. Fa yaqulu, kemudian beliau berkata, hadza ra'id. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, hadza hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Kata beliau, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukan atau mempraktikkan daripada ramyul jimal atau melempar daripada jamrah tadi. Biar waktu saya baca cepat. Wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah SAW qal, Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala fi thalithah wal muqassirin. Muttafaqun alaih. Ini apa namanya, kisah saya atau apa namanya, riwayat menceritakan tentang beberapa praktik ibadah haji. Yang tadi itu adalah jamrahnya, ini adalah halak atau taksir. Di antaranya disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, qala Allahumma arhamni anna Rasulullah SAW, bahwasanya kata beliau Rasulullah SAW berdoa dan beliau berkata, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah al muhalliqin, orang-orang yang muhalliqin, apa namanya, yang mencukur daripada rambutnya, apa, tahlul ya, bahasanya tahallul. Tengok tahallul itu artinya nama ini ya, praktik daripada tahallul itu diantaranya adalah mencukur botak. Muhalliqin itu cukur botak. Dan itu yang lebih afdal dalam mazhab kita, Allah dalam alam, dalam mazhab yang lain, praktik mencukur habis bentuk tahallul itu dengan cara mencukur rambut botak, kalau bahasa kita klontos, itu lebih afdal ketimbang memendekkan atau muqassirin, memendekkan. Jadi tidak dipotong, tidak digunting semua, hanya dipendekkan saja. Sama dengan biasa kita kalau gunting rambut anak-anak itu, ada yang orang biasanya umumnya digunting sedikit-sedikit saja. Nah katanya Rasulullah SAW berdoa untuk mereka yang cukur habis dengan mengatakan Allahumma arhamil muhalliqin. Bahkan Rasulullah ketika mengatakan itu, sahabat wal muqassirin ya Rasulullah, ya Allah doakan juga rahmat untuk mereka yang mendekkan saja. Kemudian Rasulullah tak menjawab, tapi Rasulullah justru mengatakan yang kedua kalinya, Allahumma arhamil muhalliqin. Sahabat lagi ngomong, ya Rasulullah wal muqassirin, juga yang mendekkan Rasulullah. Ketiga kalinya baru Nabi mengatakan wal muqassirin. Nah berdasarkan dari hadis ini salah satu di antara dalil bahwa praktik muhalliqin cukur botak itu lebih afdal. Karena sampai tiga kali Nabi SAW mengatakan atau mendoakan rahmat untuk mereka yang mencukur botak habis rambutnya. Walaupun Nabi juga pada akhirnya menyebutkan atau mendoakan rahmat untuk yang mendek. Yang mendekkan saja. Tapi kalau kita lihat dari tekstual hadis ini, Nabi melakukan itu di kali ketiga. Ketiga kalinya baru Nabi. Ini senada mirip dengan hadis ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak untuk aku lakukan kebaikan atau berbuat baik kepadanya? Dari orang tua, ummuka, ya. Semaman, kemudian siapa Rasulullah? Ummuka. Semaman,
Ummuka. Baru yang keempat. Kemudian Nabi mengatakan Abuka. Nah, dari sini kan sudah kita tahu fungsi atau kedudukan seorang ibu. Nah, sama dengan itu, bahwa memberikan indikasi bahwa fungsi atau kedudukan daripada orang-orang yang muhalliqin jauh lebih afdal daripada muqassirin. Nah, kalau kita haji, haji khususnya ya, ya kalau bisa tidak ada halangan, hendaknya cukur botak, mumpung ketika kita melakukan suatu ibadah, apalagi haji, sulit. Jadi lakukan satu kesunahan, bukan hanya melakukan kesunahan, tapi juga melakukan yang terbaik dari kesunahan. Karena boleh kita sebut ibadah itu dengan ibadah seumur hidup. Ibadah seumur hidup sekali kalau bahasa orang. Walaupun itu istilah saja, karena ada orang berkali-kali. Tapi paling tidak karena sulitnya, butuh biaya, tenaga dan sebagainya, aman kalau tidak dipenuhi dengan kesunahan-kesunahan atau yang paling afdal di antara kesunahan. Takut tidak cukup saya potong. Kemudian praktik daripada tahallul yang kita sebut tadi dengan apa namanya, dengan mencukur atau membotak bahasa kitanya, cukup lentos, ini merupakan tanda bahwa ibadah haji kita telah selesai. Sehingga sesuai dengan riwayat daripada Sayyidinatun Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau kata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ramaitum wa halaktum faqad halla lakum at-tibu wa kullu syai'in illa an-nisa. Kata Nabi dari riwayat Sayyidina Aisyah, apabila kalian sudah melempar jumrah, juga kalian sudah melakukan halak atau tahallul, faqad halla lakum at-tib, maka pada saat itu sudah halal atau boleh bagi kalian sesuatu yang sifatnya wangi, baik makanan atau apa dan sebagainya, atau wangian atau pakaian, sudah halal. Wa kullu syai'in, bahkan bukan hanya daripada wangian, tapi apa saja yang sebelumnya diharamkan karena lantaran kita dalam keadaan berihram. Maka setelah daripada tahallul tersebut sudah dihalalkan, illa nisa, kecuali perempuan. Nah, maka perempuan tetap masih belum boleh. Jadi kalimat illa nisa, maka tidak boleh. Tidak boleh. Yang dimaksud tidak boleh itu artinya watak hubungannya. Kecuali setelah tawaf ifadah. Nah, baru selesai. Kalau masih belum itu, maka belum boleh. Itu disebut tahallul apa? Tahallul asghar. Walaupun tak kita sebut. Kalau dah tawaf ifadah namanya tahallul akbar. Kalau dalam praktik kita seperti itu ya. Dia habis tahallul kemudian tawaf ifadah. Ya. Jadi ya. Jadi kalau memang sebelum baru tahallul baru gunting, boleh memang yang lain. Tapi untuk bagi yang kemudian bawa istri, maka belum boleh. Kecuali setelah tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu disebut dengan istilah tahallul akbar. Istilah saja itu. Wah, istilah. Walaupun jarang kita dengar itu istilah tahallul akbar. Itu boleh, bukan hanya perempuan. Nanti berburu kalau memang ada lahan berburu di sana. Wah, sekarang sudah tak ada. Maka boleh untuk melakukannya. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa 'alan nisa' halqun wa innama yuqassirun." Nah, mungkin kita bertanya-tanya bahwa tadi yang paling afdal adalah halq, mencukur botak. Paham? Daripada memendekkan. Nah,
Mungkin kalau kita bertanya, bagaimana dengan perempuan? Apakah itu juga berlaku untuk perempuan? Botak, walaupun tak pernah ya. Maka dijawab oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa' halqun." Tidaklah terhadap para perempuan itu halqun. Jadi cukur botak itu enggak bisa dilakukan. Wa innama yuqassirun yuqassirna, hanya saja untuk para perempuan itu cukup bagi mereka memendekkan. Sedikit pendekkan. Satu lembar boleh, boleh. Walaupun ada di antaranya hendaknya 3 lembar lah, sunnah 3. Jadi andai kata dia lakukan 1 lembar cukup. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Al Abbas Ibnu Abdul Muthalib ista'dana Rasulullah alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali mina min ajri sigayatihi fa adzina lahu. Ini kayaknya agak beda, ini terkait dengan izin. Nah, itu lain. Ini beberapa di antara kemudahan yang Nabi SAW berikan kepada para sahabat ketika atau di saat mereka haji. Nah, ini salah satu di antara hadis yang juga berkaitan dengan haji. Salah satu di antaranya ini. Istadzana Rasulullah SAW bahwa Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mabit atau bermalam di Mekah pada malam-malam tasyrik. Nah. Kemudian untuk apa? Min ajri siqayah. Jadi untuk siqayah, apa namanya? Untuk ngambil air atau untuk menuangkan daripada air. Fa adzina lahu, kemudian diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siqayah itu menyiapkan untuk air untuk orang-orang minum. Pada saat itu kan belum ada keran yang ngalir dengan sendiri. Jadi memang orang harus banyak mempersiapkan tempat-tempat minum. Nah, itu dia beliau izin untuk kembali ke sana mempersiapkan daripada, tujuannya baik, mempersiapkan daripada air untuk orang-orang kemudian minum. Nah, ini salah satu di antara keringanan. Kemudian hal yang serupa juga pernah diizinkan oleh Nabi terhadap Asim bin Uday, di mana beliau apa, anna Rasulullah SAW merakhasa li ru'atil ibil, bahwa Rasulullah SAW juga memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk para ru'atil ibil, untuk yang mengangon atau yang membawa daripada unta. Karena ada tukang bawa ini, yang tukang tuntunnya ini, paham? Fil baitutah an mina yarmuna yawman nahar. Untuk izin apa? Untuk yang mereka khusus para pasukan tukang apa namanya? Tukang tunggang atau bukan tunggang ini, tukang tuntun daripada unta ini untuk nanti melempar jumrah atau melempar ramyu itu pada yaumun nahar. Ya, mereka mintanya di yaumun nahar. Summa yarmuna li yaumaini, summa yarmuna yaumun nafar. Itu disebut dengan yaumun nafar. Ada yang nafar awal kemarin-kemarin. Jadi kalau yang nafar awal hari ketiga lempar lah. Kok di sini disebutkan sumayr mun yamin yajma'una ramyul yawm at-tali li yawmin nahar.
Jadi mereka kayak model ditakdimnya. Kan seharusnya besok nih ayam mutasyrik lempar lagi kan. Nah, dimajukan di yaumun naharnya. Di 10 Zulhijahnya. Nah, kalau bahasa ditakdim lah ya. Nah, jadi mereka tidak datang lagi pada ayam mutasyrik. Nah, itu juga diizinkan atau dirukhsahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka harus mempersiapkan tunggangan dan sebagainya. Berarti tidak mabit mereka ya. Berarti tidak, betul. Nah, rukhsah itu, rukhsah tidak mabitnya itu. Kalau tidak bermalam mereka langsung, khusus untuk pengembala saja ini. Jadi untuk mereka yang ketika itu nih berarti mereka tidak mabit. Jadi Jamrul Aqabah itu berarti dilakukannya di hari 10 Zulhijjah itu ya. Nah, itu bahasa kita, kalau bahasa salat kita di jamaknya kalau orang ini, dimajukan ya. Dimajukan. Nah, ini salah satu di antara rukhsah yang memang ketika itu diberikan Nabi kepada mereka, tapi ini berlaku untuk kita. Berlaku untuk kita. Karena semua yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat itu juga bagian di antara kebolehan atau gambaran kebolehan bagi kita jika suatu saat nanti ini bisa jadi berlaku nih bagi ketua rombongan ke atau apakah supir bis kah mungkin ya. Ya bisa berlaku. Hanya ketika itu penonton tanya, sekarang mungkin sudah ganti. Tapi tetap hukum itu tetap berlaku, itu merupakan rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya baca terakhir saja. Masih berapa menit? Enggak nutup gua baca semua. Ini sebagai babul fawad al-ihsad. Ini yang tertinggal daripada haji atau disebut dengan ihsad atau orang yang tidak bisa menunaikan atau menyempurnakan daripada haji. Ini nanti dikaji di bab haji saja. Sebagai penutupnya saya bacakan hadisnya saja. Hadis penutup dari Akrimah atau Ikrimah Anil Hajjat bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam man kusira atau arija faqad halla wa alaihi alhad min qabilin. Siapa orang yang kusira, mungkin patah kakinya karena tergelincir dalam praktik haji dan sebagainya sehingga tak bisa dia menuntaskannya. Bagaimana orang dah tak mampu atau mungkin dibawa ke rumah sakit. Au araja atau pincang. Keselio ke? Faqad halla wa alaihi, maka boleh bagi dia untuk bertahallul ketika itu, tidak perlu untuk menyelesaikan. Hanya saja wa alaihil hajj min qabil, tapi dia harus mengqadha haji itu tahun depan. Nah, ini untuk kita sekarang praktiknya sulit karena kalau kan kita nak qadha belum tentu dapat jadwal berangkat, tapi begitulah hukum andai kata. Tapi alhamdulillah yang setahu kita sih, yang kita kenal ketika haji, alhamdulillah semuanya bisa menuntaskan ya, diusahakan. Mungkin sekarang udah enak. Nah, lagi pula kita ada roda sekarang, lupa saya, betul. Andai kata itu terjadi roda, zaman dulu kan enggak ada, siapa nak ngendong? Sehingga tapi itu cara boleh, tapi ada ya. Betul. Ada satu tempat yang khusus untuk ini kan, bagian atas segala.
Nah, itu memang untuk orang-orang yang tua ada pengkhususan. Nah, sehingga itu memudahkan. Tapi ini kita berbicara tentang ketika itu. Nah, maka jika itu terjadi, maka kata Nabi SAW, maka boleh dia bertahlul ketika itu. Artinya tidak perlu bagi dia untuk kemudian menyelesaikan karena ketidaksanggupan dia. Hanya saja konsekuensinya dia wajib untuk mengqadha di tahun akan datang. Qala Ikrimah sa'altu an Ibnu Abbas wa Abu Hurairah an dzalika. Kata Ikrimah, aku terkait dengan persoalan tadi, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, juga bertanya kepada Imam Abu Hurairah. Faqala, kedua-duanya mengatakan sadaqah. Sadaqah itu artinya benar. Bahwa itu pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang mungkin patah, cedera kalau bahasa kitanya, atau mereka yang pincang tadi, maka di saat itu boleh bagi mereka untuk tahallul. Ini salah satu di antara rukhsah atau keringanan, walaupun konsekuensinya agak berat ini, paham? Karena dia harus melaksanakan haji kembali di tahun depannya, tapi tentunya dengan syarat-syarat, di antaranya mampu, mampu. Jadi selesai sudah. Intaha qismul ibadat. Ini qismum atau bagian daripada ibadat. Dan ini akhir, tapi belum akhir daripada kitab ini. Hanya untuk yang saya katakan tadi, untuk kitab yang kita baca ini, asalnya atau kitab asalnya yang dikarya atau dikarang oleh Syekh atau Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki dan Syekh Sulaiman, itu hanya sampai bab ibadat. Oke, dilanjutkan oleh anaknya. Jadi hari ini kalau kita melihat Ibanatul Ahkam, kemudian ada versi 2 jilid, ada 4 jilid, yang 4 itu sudah versi baru, tambahan dari bab muamalat, jual beli, transaksi, sampai bab pernikahan, sampai nanti bab jinayat, tentang kisos ini dan sebagainya. Hanya kalau untuk yang Ibanatul Ahkam karya daripada Sayyid Alwi dan Syekh Sulaiman ini, itu hanya pada bab haji saja. Jadi ini akhir sudah bagian daripada kitab. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dari juz pertama, walaupun tidak secara keseluruhannya atau totalnya, tapi sebagian besarnya, minimal ini merupakan bagian di antara gambaran sekaligus untuk memperkuat apa yang sudah kita ketahui terkait dengan hukum-hukum, karena kitab ini memang berbicara tentang dalil, tentang hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan lebih bisa memperkuat dari amal ibadah kita, sekaligus lebih memantapkan kita untuk melaksanakan daripada sunnah-sunnah atau syariat Nabi SAW. Jadi sebelumnya kita fatihahkan dulu buat sahibul kitab. الفاتحة إلى صاحب التعليف صاحب كتاب سيد الإمام الحبيب علي بن عباس بن مالك الحسني والشيخ سليمان حسن النوري رحمهم الله الله سبحانه وتعالى يغفر لهما ويرحمهما ويعيد علينا وعليكم من بركاتهما وأسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة أحفظنا إياكم بركة هذا الكتاب بركة هذا الجلسة وبارك في أهلنا وأولادنا وأموالنا وطول الأعمار والصحة والعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ويسلم من أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. May hadirin wal hadirat baikun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kitab yang kita baca ini membawa keberkahan buat kita semua, menambah daripada khazanah keilmuan, dan insyaallah sebagaimana yang di awal saya katakan, minggu akan datang kita akan mengkaji atau membaca
beberapa di antara akhlak, etika, amaliyah daripada para asraf salafun salih. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.